buat komunitas bangsa sampai berusia 16 tahun, saya kira itu adalah mawar, adalah langit, adalah cinta, adalah perjalanan yang panjang sekali. Barangkali nggak catat banyak komunitas sastra yang ada di Jakarta, tapi salah satu yang tertua barangkali adalah sastra Ribuan. Selain mungkin ada di Planet Senen atau beberapa tempat yang lain. Malam ini saya sendiri merasa sangat berbahagia bisa ada di sini. Lama sekali saya ingat kemarin, kalau seingat-ingat dulu acara yang sering di sini, Alkers dan Leo Christie pernah, dan saya pernah duduk di Basana. Hari ini saya ada di sini. Sastra Ribuan kira adalah sebuah komunitas yang bisa menginspirasi banyak orang, yang mudah juga untuk mencapai 16 tahun. Sangat tidak mudah, apalagi sebuah komunitas sastra yang tidak punya apa-apa, tidak punya perhitungan, tidak punya ruang yang layak, dan manusianya juga tidak mudah juga untuk bergabung bersama, membangun sebuah niat, hendak, cita-cita, dan bermacam hal yang kemudian bisa dicatat dalam sejarah sastra di Jakarta, bahwa komunitas Ribuan telah melahirkan banyak peristiwa sastra, peristiwa kebudayaan, melahirkan banyak penyair dan macam-macam. Saya berdoa mudah-mudahan sastra Ribuan seperti setangkai mawar yang kemudian menjadi rumpun mawar, kemudian menjadi taman mawar, dan menjadi hutan mawar, menjadi belantara mawar yang wangi, harum, indah, merah, kuning, putih, dan seterusnya. Dan 16 tahun usia yang harus kita anggap muda, supaya bisa 16 tahun berikutnya, 16 tahun berikutnya, meskipun Republik ini gak ada, tapi Sastra Ribuan mesti tetap ada di antara kita. Terima kasih. Salam hormat saya semua kepada para eksponennya, antaranya mungkin salah seorang yang senior, Pak Slamet Widodo, yang justru saya malah perkenalan dengan beliau itu sudah 10 tahun yang lalu. Tapi saya dulu nggak tahu juga Pak Slamet itu di Sastra Ribuan, gitu. Basket dan yang lain. Dan malam ini saya ada di antara para penyair hebat dan juga mendapat buku kata ini, membuat saya merinding. Karena hal-hal begini sangat langka di Republik ini. Kita berharap, memang saya ingin kita bisa memperjuangkan juga ruang-ruang bagi sastra kita, termasuk memperjuangkan misalnya Kementerian Kebudayaan itu. Nah, bisa kita biarkan pemerintahan baru ini, siapapun presidennya, apapun rezimnya, soal urusan pilpres kemarin udah lewat lah. Tapi kita harus menuntut kepada pemerintah baru. Pemerintah yang lama udah kita tuntut, tapi tidak bunyi, tidak bersikap. Maka pemerintah baru ini, paling tidak pemerintah baru bisa bayar hutang moral kepada para pejuang kemanusiaan yang menjadi penyair-penyair itu tentang hal-hal yang sudah lampau, dan dibentuklah kementerian itu. Atau
Taman Ismail Marzuki itu juga harus kita perjuangkan. Kemarin saya sampaikan memang di diskusi soal Jakarta sebagai kota literatur dunia itu. Lalu apakah tim dengan Graha Bakti Budaya itu bisa memberi ruang bagi komunitas sastra kita? Itu harus diperjuangkan. Tidak bisa mereka bikin tarif seenaknya sampai 100 juta per malam. Apakah komunitas sastra Rebuan sanggup untuk makin itu? Kita harus paksa sastra harus bisa masuk juga di situ, bukan hanya di PD Sabiasin atau di tempat-tempat yang lain. Harus dipaksa kita bisa masuk di situ, bukan musik, bukan yang lain. Sastra itu, sastra saya kira ruh Taman Ismail Marzuki, bukan musik, bukan tari dan yang lain. Sastra ada Rendra dan saya kira demikian. Terima kasih. Saya paksa dalam tanda kutip untuk berdiri di sini. Saya merasa sangat bahagia dan mudah-mudahan sastra Rebuan terus ada, amin, terus berulang tahun dan terus berkiat sampai kapanpun. Amin.